mah. Iya sebenarnya kurang maju, ini gak ketok ya mah. Lah ya. Iya ya. Kurang maju ya. Diangkat ya. Kabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mursyid Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember untuk bersama-sama kita mendengarkan kajian dari Ustaz Dr. Safi Bisa Salamah. Mungkin ini sedikit mengobati rindu kita karena sudah lama sekali tidak hadir di hadapan kita. Pengumuman datang dari Taklim Masjid Al-Irsyad bahwasanya kami dari panitia pembangunan Masjid Al-Irsyad menerima infak dari ikhwah-ikhwah sekalian yang ingin beramal untuk pembangunan lantai 3 yang kurang lebih kurang 30%. Jadi apabila para ikhwah sekalian ingin berinfak untuk pembangunan masjid yang lantai 3, kami menerima uluran saudara sekalian. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafir adz-dzamb wa qabil at-tawb shadid al-iqab dhit-tawl la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh. Dialah yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Tapi dia sanksinya sangat berat. Dia sangat perkasa, memiliki segala kemampuan untuk membinasakan kita. Tiada yang berhak disembah melainkan hanya dia semata. Dan kelak kita akan kembali kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk hamba yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kodrat manusia bahwa kita akan selalu berbuat dosa. Allah tatkala memberikan amanah ini kepada manusia, Allah mengatakan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah untuk menegakkan perintah Allah,
untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, untuk menegakkan la ilaha illallah. Beban dan amanah itu diemban oleh manusia. Sesungguhnya dia, manusia ini, kata Allah, kana zaluman jahula. Dia benar-benar pelaku kezaliman dan benar-benar makhluk yang sangat bodoh. Kita dilahirkan bersih dari dosa. Tanpa ada satupun dosa keturunan yang dibawa. Nggak ada. Kita bersih. Tapi perjalanan hidup membuat hati yang bersih banyak ternodai. Godaan-godaan yang begitu berat buat kita. Baik itu syubhat atau syahwat. Baik itu berupa kerancuan dalam beragama sehingga kita jadi salah memahami agama. Munculnya sekte-sekte sesat. Pemikiran-pemikiran nyeleneh yang dianggap benar. Dan tidak sedikit dari umat muslim, dari manusia yang berusaha melegalkan pernikahan sesama jenis. Sampai tingkat melegalkan. Bukan syahwat. Kalau orang karena syahwat, dia akhirnya cinta kepada lelaki, itu godaan dia. Dia merasa yang dia lakukan dosa, masih ada harapan untuk bertobat. Tapi tatkala dia berpikiran itu biasa, itu lumrah, itu gak apa-apa, apa mungkin dia bertobat? Gak mungkin. Tidak mungkin orang bertobat dari sesuatu yang dia anggap biasa. Orang itu bertobat karena melakukan dosa. Fitnah syahwat juga merajalela. Maka bagaimana? Kita kembali seperti bayi semula. Kita meninggalkan dunia ini tanpa sedikit pun dosa. Yang tentunya sudah dihapuskan oleh Sang Pencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita. Tidak ada satupun amal kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita ke surga Allah, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Dan tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kita ke neraka, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan umat agar tidak dekat-dekat darinya. Maka pada malam hari ini ana ingin membacakan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amal perbuatan yang menjadikan manusia kembali seperti dilahirkan, seperti bayi. Ada beberapa amalan yang semoga setelah kita mendengar, insya Allah amalan-amalan ini kita tahu. Ana yakin kita mengamalkan. Namun mengaji itu untuk memotivasi diri. Oh ternyata fadilahnya ini ya. Ana baru tahu. Sehingga antum semakin bersemangat untuk mengamalkan. Karena ilmu itu membuat perubahan di diri kita. Kalau antum berilmu tapi tidak berubah, maka ilmu akan jadi petaka buat antum. Antum akan bawa ilmu ke kuburan. Antum akan bawa ilmu ke padang mahsyar, yang ilmu itu menyeret antum ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Amalan yang pertama, melaksanakan ibadah haji. Tapi dengan syarat, bukan hanya berangkat haji. Yang berangkat haji masya Allah 200 ribu lebih tiap tahun dari negeri kita. Tapi yang berangkat haji, menunaikan ibadah haji tanpa ada ucapan-ucapan kotor, dia menjaga lisan selama dalam perjalanan.
tidak ada umpatan, tidak ada makian, dan tidak ada bermain wanita, walaupun istrinya. Wallahi jamaah, orang yang berhaji bawa istrinya dalam kondisi berihram, enggak boleh diapa-apain istrinya. Dia jaga syahwatnya, lisannya dijaga, nafsunya dijaga, wala fusuq, dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan dosa dengan raganya. Kemaksiatan dia jaga selama melaksanakan ibadah haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kahayatihi yawma waladathu ummuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhaji, berangkat, dia tinggalkan keluarganya, dia keluarkan biaya yang cukup besar. Jamaah, ana nasihati kepada yang belum berangkat haji dan punya kemampuan, jangan ditunda. Karena ibadah haji ini memerlukan tenaga. Bukan hanya ibadah jiwa dan harta. Tidak sedikit orang yang berangkat haji sudah susah baginya menyempurnakan ibadah haji. Karena dia harus naik kursi roda. Karena dia harus dipapah. Karena dia sudah tidak bisa beranjak dari sujudnya. Dia harus pakai kursi lagi sholat. Tatkala orang-orang pada tawaf. Dan tawaf lagi. Tawaf lagi. Dia hanya bisa melihat. Apa daya kekuatan sudah tidak ada. Maka cepat berangkat, cepat daftar. Allah tidak memerlukan kita, tapi kita yang perlu sama Allah. Apalagi yang sudah banyak dosa. Ini ada sebuah ibadah yang membuat kita pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan tadi, lam yarfus, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada memainkan istrinya, apalagi istri orang lain, dan tidak berbuat dosa, dia akan pulang seperti rupa pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Maka diperlukan ilmu orang yang berangkat haji. Kita sedih tatkala 200 ribu berangkat haji tapi tidak mengerti apa itu haji. Manasik haji diadakan, tapi terkadang kesiapan iman dan ilmu belum cukup buat mereka. Karena kebanyakan yang berangkat haji bukan yang punya ilmu tentang haji, tapi yang punya duit untuk berhaji. Banyak orang-orang yang alim, yang bertahun-tahun sekolah agama, yang bahkan mengajarkan manasik haji, dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke rumah Allah karena keterbatasan materi. Tapi ada orang-orang jamaah, ana berjumpa dengan orang-orang yang tidak sholat berangkat haji. Di sana bingung dia mau sholat kayak apa. Karena dorongan dari tetangganya, karena omongan tetangganya, yo, wis suki dak budal haji. Montor telu, oma dek dindi. Terpaksa dia berangkat haji. Demi apa? Supaya pulang bawa haji. Setelah bawa itu enak dia. Naik mobil sudah tidak di, sudah tidak diomongin orang. Always haji bapak ini. Wallahi jamaah, tolong persiapkan. Ini amalan yang membuat kita, dan kita harus semangat. Antum cicil, antum kumpulin uang. Jangan sampai kalah dengan tukang sayur, kalah dengan subhanallah jemaah. Ada orang yang buka toko pakai amben di depan tokonya orang. Orang yang cuma pakai amben, pagi dia taruh jualan sayur, siang dia pindahkan. Itu berangkat haji. Yang punya toko enggak berangkat haji. Antum bisa bayang. Iman.
panggilan haji, panggilan yang sangat agung. Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita tatkala Allah menjadikan kita dalam daftar orang-orang yang berangkat haji. Maka persiapkan pada saat itu dengan harapan pulang seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa, jemaah. Allah, jemaah. Makanya kadangkala orang-orang minta doa kepada orang yang pulang haji. Fadhol. Kalau hajinya mabrur, insya Allah dikabulkan doanya. Tapi hajinya penuh dengan dosa, hajinya penuh dengan umpatan dan makian, kiranya dia pulang seperti bayi yang baru lahir. Lah, karena ini syaratnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya berangkat haji. Lalu antum pulang haji ditunggu oleh orang, dibanggakan oleh mereka, sedangkan Allah tahu bagaimana proses ibadah haji. Antum tidak benar-benar melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan tuntunan syariat. Amalan yang kedua, di antara amalan yang membuat kita keluar dari dosa kita, yang senantiasa kita lakukan seperti bayi yang baru lahir, adalah menjaga sholat berjamaah. Senantiasa berwudu dan menunggu waktu sholat. Seperti kita hari ini. Antum coba dalam sepekan antum lihat, punya enggak waktu yang nunggu sholat isya di masjid? Kalau di rumah semua orang nunggu sholat isya, jamaah. Ustaz Anas selalu nunggu sholat isya. Ustaz, iya mau tidur antum. Jadi nunggu sholat isya di rumah. Enggak, ini menunggu sholat isya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat, kita koreksi diri kita. Kayaknya enggak ada, Ustaz. Sepekan ini nunggu sholat gak ada. Sebulan coba kita lihat. Paling tidak dengan kita menghadiri majelis taklim, kita menunggu sholat, menunggu sholat isya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Tirmidzi meriwayatkan anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah qala ahsabuhu qala fil manam. Tadi malam Rabbku mendatangiku dalam rupa yang sangat indah di dalam mimpi. Faqala ya Muhammad, lalu Allah berkata, wahai Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, ayil malaika, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang dipertikaikan oleh malaikat-malaikat yang ada di atas sana, apa yang diributkan oleh mereka? Qala qultulah, aku katakan aku tidak tahu. Fawada'a yadahu baina katifai, lalu dia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku. Hatta wajadtu bardaha baina sadiyya, sehingga aku mendapatkan sejuknya di antara dua dadaku, di tengah dadaku. Aw qala fi nahri, atau Nabi mengatakan di leherku. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh, lalu aku tahu peristiwa-peristiwa di langit dan di bumi. Qala ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, lalu Allah bertanya lagi kepadaku, apakah engkau mengetahui apa yang dipertikaikan oleh malaikat-malaikat yang ada di atas sana? Qultu na, iya aku tahu. Fil kaffarat, dalam penghapus-penghapus dosa. Jadi malaikat itu bertikai untuk membawa pahala orang-orang yang sedang berusaha menghapuskan dosa. Apa kafarat itu? Al-mukthu fil masajid ba'da salawat. Yang pertama adalah berdiam diri di masjid setelah sholat fardu, menunggu sholat yang selanjutnya. Diam. Dalam sehari insyaallah yang paling mampu kita lakukan sholat apa, jamaah? Sholat maghrib, maghrib ke isya. Kalau nunggu sholat duhur,
Mampu antum jamaah? Mampu. Yang iktikaf. Ya. Yang iktikaf mampu. Boleh kita iktikaf di selain bulan Ramadan? Boleh. Tatkala antum sudah suntuk dan sumpek dengan urusan dunia, coba antum tutup toko antum. Antum niatkan ana mau iktikaf hari ini. Subuh pulang habis isya. Allahu Akbar. Siapa yang kirim makanan? Allahu Akbar. Antum siapa yang kirim makanan? Subhanallah jemaah. Sekarang semua sarana untuk itikaf sangat dimudahkan. Istri antum bisa kirim makanan buat antum, dia di rumahnya. Dia pesan online. Seret, kirim. Dia enggak keluar dari rumah dan antum tidak keluar dari masjid. Selesai. Bisa. Ini salah satu obat jamaah menghadapi kesumpekan dunia. Apalagi sekarang kata jamaah subarit. Pasarnya dingin Ustaz, Allah sepi Ustaz. Ana buka toko pagi sampai zuhur, wallah enggak ada apa-apa. Ahsan ke masjid. Dari subuh habis zuhur enggak ada yang beli, ahsan ke masjid. Terus gimana toko? Dia tutup sekali-kali lah. Tapi terkadang kita jamaah untuk urusan rezeki, kita husnudzon. Mungkin jam 9 ada yang datang, Ustaz. Ada tungguin. Jam 9 enggak datang, mungkin jam 10 insyaallah. Kemarin enggak ada yang datang, iya. Ya paling enggak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghapuskan dosa-dosa. Wal mashyu 'alal aqdam ila al jama'at. Dan berjalan di atas kaki menuju sholat berjamaah. Ini berkaitan. Menunggu waktu sholat. Kemudian diam. Berangkat ke masjid. Untuk sholat berjamaah. Dan yang ketiga. Wa isbahul wudhu fil makari. Dan menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang tidak mengenakkan. Musim dingin atau dalam kondisi antum sakit kena air malas, tapi antum sempurnakan wudu antum. Apa kata Rasulullah SAW? Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan tiga hal ini, diam di masjid menunggu sholat selanjutnya, menuju ke masjid berjalan kaki untuk sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudu, asya bi khairin wa mata bi khairin, dia akan hidup penuh dengan kebahagiaan dan matinya pun penuh dengan kebahagiaan. Wa kana min khati'atihi kayauma au kayaumi waladathu ummu. Dan dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan dosanya akan seperti hari dilahirkan oleh ibundanya. Selesai jemaah. Kita bisa amalkan. Nah. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang sepertinya dua amalan yang disebutkan itu lebih untuk kaum lelaki? Nunggu waktu sholat di masjid, berangkat berjamaah. Nah, itu lebih untuk laki. Bagi wanita, silakan kau di rumahmu, di musolanya, nunggu waktu isya sambil ngaji dalam kondisi tetap berwudu. Mudah-mudahan anti akan mendapatkan kebaikan ini, akan hidup berbahagia, akan mati dalam kondisi berbahagia. Waqal ya Muhammad. Lalu Allah mengatakan, wahai Muhammad, idza sallaita, kalau engkau salat, faqul, maka bacalah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Kalau salat baca doa ini.
Apa doanya? Ya Allah, aku minta kepadamu untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebajikan. Wallahi jamaah, untuk mengamalkan ketaatan kita perlu bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah susah bagi kita amal kebajikan. Tidak sedikit yang belum bisa sholat malam, yang belum bisa menjaga 2 rakaat sebelum subuh, belum bisa tiap hari membaca Al-Quranul Karim, maka minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Bayangkan Allah Jalla Jalalu memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Dan aku memohon kepadamu agar aku bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Jamaah, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Seringkali kita terjebak dalam dosa yang sama. Seringkali kita susah meninggalkan dosa-dosa ini. Ya Allah, udah 2 tahun Ustaz ana melakukan dosa riba, belum bisa ana meninggalkannya. Berat. Doa minta sama Allah agar Allah membantumu meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan jadikan aku cinta kepada orang-orang miskin. Jamaah, kita terkesima tatkala melihat orang kaya. Lihat mobil mewah lewat, Allahu Akbar. Baru lewat, Allahu Akbar. Lihat orang miskin naik sepeda engkol, Allah miskin. Subhanallah. Seharusnya antum berdoa hubbal masakin, cinta sama dia, berhentikan mobilmu, berikan sesuatu kepada dia. Melihat tukang sampah, apa yang menghalangimu untuk berhenti dan berbagi cinta sama dia? Karena bentuk cinta adalah dengan berbagi sama dia, sama orang-orang yang kau cintai, yang antum cintai. Maka minta sama Allah supaya dikasih itu hubbal masakin. Terkadang kita kalau datang ke rumahnya orang kaya, berbunga-bunga hati kita. Kita akan melihat ke atas, masya Allah, lampunya biru kuning. Lihat pintunya besar. Baru masuk dipegang, jati. Kita wallahi, kita gak pernah datang ke rumah orang-orang miskin. Datang supaya kita tidak dibodohin sama dunia, sehingga kita tahu dengan hakikat dunia. Orang kaya keluar dari rumahnya sama dengan orang miskin keluar dari rumah, sama. Dia hanya akan membawa amalnya ke dalam kubur, sisanya akan meninggalkan dia. Maka minta sama Allah supaya kita cinta kepada orang-orang miskin. Lalu kita minta, ya Allah, kalau engkau ingin memberikan fitnah kepada hamba-hambamu, maka matikan aku, ya Allah, dalam kondisi tidak terfitnah. Terkadang jamaah, kalau antum melihat orang-orang yang mati sebelum kita, enak seakan-akan mereka tidak melihat fitnah yang terjadi. Antum bisa bayangin, kalau kiranya nanti LGBT dilegalkan, antum bisa bayangin. Baru-baru saja ana baca berita bagaimana anak-anak SMP SMA ikut pesta gay. Antum bisa bayangin ya, betapa bahagianya mereka yang meninggalkan tidak pernah mendengar hal ini. Kita menghadapi masalah yang Allah berat ya ma, berat sekali. Na'udzubillah Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, matikan kami, matikan keluarga kami ya Allah. Apabila engkau ingin menurunkan fitnah dalam kondisi kami tidak terfitnah, cukup selamat dari fitnah yang terjadi. Itu doa yang diajarkan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, agar kita bisa keluar dalam kondisi seperti dilahirkan oleh bunda kita, menyempurnakan wudu dan khusyuk salat.
Kalau tadi disebutkan tiga amalan secara langsung. Di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Amr ibn Ambasah, oleh seorang sahabat. Amr mengatakan, "Ya Nabi Allah, fal wudu hadithni anhu." Wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu, uraikan kepada aku pahalanya wudu ini apa sih? Kenapa jamaah para sahabat bertanya pahala sebuah amal? Kembali yang tadi kita sampaikan, tatkala kita punya ilmu, kita akan termotivasi untuk ngamalkan. Sebagian orang sekarang kalau makan di restoran, antum tahu mintanya jus apa? Jusnya apa? Jus timun. Ya Allah, sejak kapan timun dibikin jus? Sejak orang tahu kalau timun ternyata bermanfaat buat yang darah tinggi. Sebelumnya yang ada jus apa? Ya jus yang manis-manis, yang apa. Itu terjadi. Sebagian orang sekarang kalau minum teh, teh tawar. Kenapa? Dia tahu gula membuat banyak masalah. Sahabat Rasulullah SAW bertanya sebuah amalan pahalanya, agar mereka termotivasi untuk mengamalkan. Dia mengatakan, "Fahadithni anil wudu." Tentang wudu ini gimana pahalanya? Sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mendekatkan air wudunya. "Fayatamadmad wa yastanshik fayastanthir." Lalu dia berkumur dan menghirup air di hidungnya, lalu membuangnya. "Illa kharrat khataya wajhi wa fihi wa khayashibi." Melainkan akan hilang dosa-dosa dari wajahnya, dari mulutnya, dan dari hidungnya tatkala kita melakukan itu. Terkadang kita berwudu separuh niatnya. Kenapa? Karena wis komat. Dadi wis cepet-cepetan. Enggak hadir nih hadis ini, bayangan dosa-dosa keluar itu enggak hadir. Sehingga terkadang sholat kita pun enggak khusyuk. Namun tatkala antum berwudu menghirup itu, "Ya Allah, dengan ya Allah mudah-mudahan dosaku." Ini ada hadisnya yang mengatakan dosa-dosa akan dihilangkan. Bismillah. "Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhi min atrafi lihyatihi ma'al ma." Apabila kemudian dia membasuh wajahnya sebagaimana Allah perintahkan, sesuai dengan ajaran bagaimana membasuh wajah, tidak mengada-ngada, melainkan akan keluar dosa-dosa wajahnya dari mana? Dari ujung jenggotnya. Karena orang yang berjenggot, ketika dia membasuh wajahnya, itu jenggotnya harus dibasuh semuanya. Sedangkan untuk dalamnya dianjurkan untuk menyela-nyela dengan air. Tapi ketika membasuh, semuanya dibasuh. Karena itu termasuk wajah yang dengan yang kau menghadap kepada orang. Lalu kau ambil air, antum ambil air, masukkan ke dalam jenggotnya. Itu akan keluar dosa-dosanya dengan tetesan terakhir dari jenggot kita. "Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain." Kemudian dia membasuh tangannya sampai ke sikunya. Tolong diperhatikan yang wudu. Wallahi jamaah, ana pernah berjumpa dengan seorang teman, sama-sama sekolah di pesantren, sama-sama sekolah di Lipia. Dia berwudu. Ana ngomong, "Ndak sah wudumu." "Kok iso?" Jadi. Deloken siku. "Oh iya, bayangkan." Terkadang kita lalai jamaah. Apalagi kalau pakai baju lengan panjang. Kadang-kadang susah.
pakai lengan panjang itu, sehingga cuma sampai sini, ujung sikunya nggak kena. Maka perhatikan, nggak sah wudu antum. Rasulullah SAW mengatakan, ilal mirfaqain, sampai ke sini. Illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'alma, melainkan dosa-dosa akan keluar. Allah jemaah, dosa-dosa jari-jari kita. Antum semakin tahu bagaimana jari melakukan dosa dengan adanya gadget. Dulu gak kebayang jari melakukan dosa. Ya kecuali dosa yang mungkin menyentuh wanita yang tanpa mahram, mungkin mengambil sesuatu. Tapi sekarang semakin tahu jari-jari ini melakukan dosa. Itu keluar jemaah. Kemudian kata Rasulullah SAW, thumma yamsahu ra'sahu, lalu dia mengusap kepalanya. Illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'alma, melainkan dosa-dosa akan keluar dengan air di ujung rambutnya. Ketika dia mengusap rambutnya, keluar dosa-dosa. Thumma yaghsilu qadamai ila al-ka'bain, kemudian dia mencuci, membasuh kakinya. Ila al-qadamain, sampai ke mata kaki, sampai ke ujung belakang kaki. Karena ada orang yang wudu disiram depan kakinya saja. Itu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu sahabat, beberapa sahabat. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar." Celaka tuh buat orang-orang yang ujung kakinya, bukan ujung kaki depan, apa? Tumitnya enggak kena air. Neraka tuh buat mereka. Subhanallah. Maka sempurnakan wudu kita. Sehingga dianjurkan untuk menggosok supaya yakin kalau semuanya, kalau semuanya kena air. Terkadang kalau ya mungkin di sini enggak terlalu, di daerah-daerah yang kering itu air disiramkan enggak merata jemaah. Maka kita perlu untuk menggosok dan menyela-nyela kaki kita sehingga wudhu kita sempurna. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Udah disebutkan nih, pahala wudhunya udah selesai, dihapuskan dosa-dosanya. Lalu beliau mengatakan, fa in huwa qam fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladathu ummuhu. Kalau kemudian dia sholat, dalam sholatnya dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah yang memang Allah pantas untuk disanjung, dan dia kosongkan hatinya untuk Allah, dia kosongkan hatinya. Wallahi jemaah, mengkosongkan hati dari semua urusan kemudian menjadikannya hanya untuk Allah, itu suatu hal yang berat. Tapi itu bukan mustahil. Itu bisa dilakukan. Dengan cara apa? Tadi, dari wudunya sudah sempurna. Kemudian antum ketika sholat benar-benar ingin mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu. Mulai dari takbir, ruku, bangkit dari ruku mengatakan sami Allahu liman hamida. Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya, lalu antum mengatakan Rabbana walakal hamd. Mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama bainahuma min syai'in ba'd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tatkala antum membaca itu penuh dengan pujian, hadir insyaallah hati antum untuk Allah jalla jalaluhu.
Tapi terkadang bacaan itu hanya lewat tanpa mampir di hati kita pun. Makna artinya pun tidak hadir. Kalau orang ini sholat setelah wudhu tadi dan dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah, melainkan dia akan balik dari dosa-dosanya. Kahayatihi yauma waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibundanya. Subhanallah, insyaAllah. Apa kita enggak ingin seperti itu? Biasa kita mengamalkan berwudu, biasa kita sholat, tapi kita perlu meningkatkan kualitas sholat kita. Harus lebih baik dari yang kemarin. Kadangkala drop imannya, sholatnya asal-asalan, semangat lagi, belajar, ngaji, datang ke rumah Allah, dengarkan tausiah. Dengan harapan tatkala antum mendengarkan, kita termotivasi. Baik, kemudian amalan yang keempat, sabar menghadapi bala dan sakit. Sabar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad an Rashid ibn Dawud As-San'ani an Abil Ash'ath As-San'ani, dari Abu Al-Ash'ath As-San'ani, seorang tabi'in, annahu raha ila masjid Dimashq. Suatu hari dia berangkat ke Masjid Damaskus. Wahajjara birrawah, dan dia berangkat di awal waktu ke masjid. Falaqiya Shaddad ibn Aus, dia berjumpa dengan sahabat Nabi Shaddad ibn Aus. Wasunabihi ma'ah, dan ada sunabihi bersama Shaddad bin Aus. Faqultu aina turidani yarhamukumallah. Subhanallah jemaah. Kita kalau ngomong pakai bahasa Arab tuh keren jemaah. Nih, ini As-Sun'ani, Abu Al-Ash'ath mengatakan kepada Shaddad dan sunabihi, aina turidani yarhamukumallah, kalian mau kemana? Semoga Allah merahmati kalian berdua. Masya Allah. Pernah kita ngobrol sama sahib kita, mau kemana? Rahimakallah. Rahimakallah, koyok mati aja rahimakallah. Kadang-kadang orang kalau sudah ustadznya mengatakan qala fulan rahimahullah, loh ustadz emangnya sudah mati fulan ustadz? Kita berpikir rahimahullah hanya untuk yang mati, enggak, buat yang hidup kita perlu rahmat Allah. Rabbighfirli warhamni, tiap hari kita minta. Lalu tatkala ada orang mengatakan rahimahullah, kita berpikir wis mati, padahal enggak. Aina turidani yarhamukumullah, kemana kalian mau pergi? Semoga Allah merahmati kalian berdua. Adab ketika bertanya. Qala nuridu hahuna ila akhin lana marid na'uduhu. Kita mau ke sini nih, ada saudara kita yang sakit, kita ingin membesuk dia. Fantalaqtu ma'ahuma, kata Abu Al-Ash'ath, akhirnya aku pergi bersama mereka berdua. Hatta dakhala ala dhalika ar-rajul. Ini jamaah, kalau antum dengar ada orang, Allahumma ighfir lana dzunuban. Kalau dengar ada orang sakit kemudian diajak berkunjung, membesuk, usahakan kalau ada waktu berangkat. Usahakan. Karena itu hak saudara kita ya. Walaupun seringkali kita terlalaikan dengan kesibukan dunia. Hatta dakhala ala dhalika rajul faqala lahu, sampai akhirnya Shaddad ibn Aus bersama sunabi masuk lalu bertanya kepada yang sakit, kaifa asbahta, kaifa asbahta, gimana kondisimu pagi hari ini, sekarang gimana kondisimu? Apa jawab orang ini? Asbahtu bi ni'mah, aku wallahi pagi hari ini penuh dengan nikmat. Sakit lu jemaah, dia sakit. Kalau dia enggak sakit ke masjid orang dikunjungin karena sakit, tapi jawaban dia asbahtu bi ni'mah, aku dalam kondisi penuh dengan nikmat. Seakan-akan nikmat itu melengket dengan tubuhnya. Aku penuh dengan nikmat.
Faqala lahu Syaddad. Di sini seorang sahabat Nabi memanfaatkan momen tersebut untuk mengatakan, abshir bi kaffaratis sayyi'at wa hattil khataaya. Bergembiralah engkau dengan sebuah hal yang menghapuskan dosa-dosa, menghilangkan kesalahan-kesalahan. Fa inni sami'tu, kata Syaddad bin Aus, sesungguhnya aku mendengar. Mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jall yaqulu inni idza ibtalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan fa hamidani 'ala ma ibtalaituhu fa innahu yaqumu min majja'ihi dhalik ka yawma waladathu ummuhu min al-khataaya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, hadis ini hadis qudsi, sesungguhnya aku, kata Allah, apabila menguji hambaku dari hamba-hambaku yang beriman, lalu dia memujiku, Allah menguji yang keluar pujian, lalu dia memujiku atas bala yang aku berikan kepada dia. Ini kena bala, sakit atau balak yang lainnya, lalu dia memujiku atas balak yang aku berikan kepada dia, maka sesungguhnya dia akan bangkit dari ranjangnya, dari tempat tidurnya itu, seperti baru dilahirkan oleh ibundanya pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Subhanallah jemaah. Wa yaqulu rabb azza wa jalla, dan Allah mengatakan, ana qayyadtu 'abdi wabtalaitu, aku mengikat hambaku sehingga dia tidak bisa beraktivitas, enggak bisa ke masjid, kadangkala mau berwudu enggak bisa, dia harus bertayamum. Benar-benar dikasih bala sama Allah Subhanahu wa taala, diikat, kata Allah, wabtalaituhu, dan aku menguji dia, wa ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahih. Tapi ingat, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, tetap kalian tulis pahala buat dia seperti ketika dia sehat tidak sakit. Subhanallah jemaah. Karunia sang pencipta. Mau apa? Ya fadhol kalau mau ada. Hadis tadi diriwayatkan Imam Ahmad jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kembali kepada amalan yang keempat. Di mana orang yang diberi bala oleh Allah sakit atau yang lain, kemudian dia sabar memuji Allah dan tidak mengeluh. Karena ada orang sakit kerjanya selalu mengeluh. Memang dia sakit, tapi dia bisa untuk tidak mengeluh dan memuji Allah atas nikmatnya yang banyak sebenarnya. Di hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, "Idza btalaitu 'abdil mu'min wa lam yashkuni ila 'uwadihi," apabila aku menguji hambaku yang beriman, aku kasih penyakit dia, kemudian dia tidak mengadukanku, tidak mengeluhkanku kepada orang-orang yang membesuknya. Biasanya orang yang membesuk tanya, kif hal, ya apa kondisinya. Antum akan melihat manusia terbagi jadi dua atau jadi tiga. Ada orang yang dibesuk mengatakan, gimana kondisinya? Alhamdulillah sudah enakan. Sudah enakan. Ada yang dibesuk mengatakan, gimana kondisinya? Aduh, loro kabeh. Nah, dia mengeluhkan Allah. Siapa yang ngasih penyakit? Rabbul Alamin. Antum sejatinya mengadukan Allah kepada orang-orang yang mengunjungi antum. Seharusnya antum puji Allah buat orang-orang itu. Sampaikan kepadanya nikmat Allah yang besar kepada antum. Apa yang terjadi kalau orang ini tidak mengadukan Allah kepada orang-orang yang membesuknya? Kata Rasul, kata Allah, atlaqtuhu min isari thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi thumma yusta'naful aman. Aku akan lepaskan dia dari ikatanku, dari tawananku. Aku gantikan daging dia dengan daging yang lebih baik, darahnya dengan darah yang lebih baik. Kemudian baru dimulai amal lagi, bersih dari dosa. Seperti bayi pada hari dilahirkan, baru. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Kemudian disebutkan Abu Aliyah, seorang tabi'in, masuk mengunjungi An-Nadhr ibn Anas ketika sakit. Qala kunna natahaddats mundu 50 sana. Kita tuh ada cerita-cerita nih sejak 50 tahun. Annahu ma min 'abdin yamrad, bahwa tidak ada seorang yang sakit. Illa qama min maradihi ka yauma waladathu ummuhu au ka yaumi waladathu ummu.
melainkan orang yang sakit ini akan bangkit dari sakitnya seperti hari dilahirkan oleh ibundanya. Wa kunna natahaddats mundu 50 sana. Dan kita juga biasa cerita mulai 50 tahun ini, annahu ma min abdin yamrad. Tidak ada seorang pun yang sakit illa qala Allah likatibai, melainkan Allah akan berkata kepada dua penulisnya, uktuba li abdi ma kana ya'malu fi sihhatihi. Tuliskan buat hambaku apa yang biasa dia amalkan pada waktu dia sehat. Disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya. Wallahi jemaah, sebuah peluang buat orang yang sakit. Tapi antum jangan minta sakit. Enak maksudnya. Orang sakit enggak perlu ke masjid, tulis pahala. Ke masjid terus. Betul. Tapi jangan minta sakit. Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya, salullah al-afiyah. Mintalah afiyah dari Allah SWT. Apa afiyah? Selamat dari bala. Selamat dari petaka di badan kita, di agama kita, di keluarga kita. Itu yang perlu kita minta. Namun apabila sakit datang menimpa kita, ingat dengan hadis ini. Datang orang mengunjungi, ya apa kabar? Wis enakan. Yang pertama untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan. Alhamdulillah. Kita memuji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memuji Allah dalam semua kondisi. Enggak pernah berhenti. Kalau lagi dapat musibah, apa yang beliau katakan? Kalau kondisinya lagi enggak enak, Nabi baca apa? Selesai. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Baik, amalan yang kelima. Tawaf di rumah Allah. Tawaf. Ibadah haji secara sempurna kita sudah tahu. Haji mabrur, tidak ada balasan buat dia melainkan surga. Dia akan seperti pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Tawaf diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, man tafa bil bait 50 usbu'an atau sabu'an kharaja min adz-dzunub ka yauma waladathu ummu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang tawaf di rumah Allah sebanyak 50 kali. 50 kali berapa? Kali 7 jemaah. Kali 7. Karena sekali tawaf itu 7 putaran. Bukan antum 50 tawaf. Bukan. Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibundanya. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, dan para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi karena hadis ini berbicara tentang pahala, maka hukumnya tentunya marfu ke Nabi SAW. Gak mungkin Ibnu Abbas bikin-bikin cerita, melainkan itu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan informasi kepada para sahabat tentang pahala amalan-amalan haji, mulai dari tawaf, mulai dari sa'i, mulai dari wukuf nanti di Arafah, berangkat ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, kemudian balik. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, wa idza qada akhir tawafihi bil bait, kalau orang ini menyelesaikan akhir tawafnya di rumah Allah secara umum, ya semua ibadahnya sudah selesai, tinggal tawafnya, dia melaksanakan tawaf yang terakhir, kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuhu, dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibundanya. Pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Taib, yang terakhir, yang keenam, mengingat Allah
ketika antum terjaga di malam hari gak bisa tidur. Dan ini nikmat jemaah. Ada orang yang ketika malam hari, apa istilahnya jemaah? Apa? Ngelilir. Ngelilir. Bangun gitu kan. Tahu-tahu bangun, melihat apa? Jam. Sejam biru. Gitu kan. Tidur lagi dia. Antum amalkan nih hadis ini supaya dapat pahala, supaya dapat dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min 'abdin yata'aru min al-lail." Tidak ada hamba yang terjaga di malam hari, mungkin bahasa yang ngelilir ya. Fayaqul, lalu dalam terjaganya dia berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa kana min khatayahu kayawma waladathu ummuhu fa in qama fatawadda'a tuqbilat salatuhu." Hadis ini riwayat Tabrani. Dalam riwayat Imam Bukhari meriwayatkannya, tapi tidak disebutkan pahala seperti dilahirkan oleh ibundanya. Apabila orang ini ngelilir tadi lalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, melainkan dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Amalannya gampang apa susah jemaah? Gampang-gampang susah. Kenapa? Pada waktu itu antum gak sadar. Separuh sadarnya. Tatkala itu orang-orang biasa tidak mengingat Allah, tapi antum mengingat Allah, maka diberi pahala yang besar. Maka berusaha. Kalau ngelilir, jangan jam dulu yang dilihat. Ini masih alhamdulillah jemaah. Orang ngelihat jam itu alhamdulillah. Ada orang yang ngelilir, sik bengi. Tidur. Padahal sudah jam 5 jam. Kalau dia ngelihat jam, paling nggak kan tahu jam berapa. Ada yang tahu. Namun paling tidak engkau kalau bisa membaca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dihapuskan dari dosa-dosanya dan keluar seperti pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Apabila dia bangkit kemudian berwudu lalu dia sholat, sholatnya akan diterima. Barakallahu fikum. Itulah beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya manusia bisa kembali suci dari dosa seperti bayi yang baru lahir dengan amalan-amalan tersebut. Maka berusahalah jemaah untuk bersegera mengamalkannya, tidak menunda-nunda. Karena di antara yang menyebabkan kita tidak istiqomah apabila kita menunda ilmu yang kita miliki untuk diamalkan. Oh, sik nanti, insyaallah nanti, insyaallah tak amal lah ustaz, insyaallah ustaz. Kapan? Ya wallahu a'lam. Hadza wallahu a'lam. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, semoga memotivasi kita untuk mengamalkannya dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita ikhlas dalam mengamalkan. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan, saya ingin mengumumkan. Ada pengumuman jamaah. Alhamdulillah kampus STD Imam Syafi'i selama liburan mahasiswa itu mengadakan daurah. Daurah Arba'in Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan atau 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat penting buat kita. Paling tidak dalam 2 pekan kita sudah menguasai 42 hadis Nabi SAW yang dihimpun oleh Imam Nawawi, yang kajiannya insya Allah mulai besok pagi dengan ustadz-ustadz yang berganti-ganti sesuai dengan keluangan para ustadz. Kita ingin jamaah yang punya waktu untuk menghadiri kajiannya ba'da subuh sama ba'dal maghrib selama 2 pekan insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan yang udah masuk.
Ada yang bertanya, Ustaz, apa keutamaan bersedekah kepada janda? Pahalanya seperti apa, Ustaz? Masya Allah. Tergantung jandanya. Betul. Ada janda kaya, gak perlu antum sedekah sama janda kaya. Janda kaya tidak membutuhkan sedekah. Kadangkala dia membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Nah, betul. Kadangkala mereka dikasih fulus, ana enggak butuh fulus lah jemaah. Ana butuh status, kadangkala ada memiliki suami seperti itu. Apa yang bisa antum bantu untuk janda? Kalau memang dia miskin, banyak anaknya, antum sedekah sama dia. Anak-anaknya adalah anak-anak yatim. Bagaimana pahalanya membantu anak-anak yatim dan merawat mereka? Jadi yang jelas, kalau kita bicara pahalanya seperti apa, 1 dilipat gandakan jadi 10. 10 jadi 700. Kemudian kondisi menentukan. Kondisi janda yang lebih parah, yang tidak ada memperhatikan ketika antum membantu dia, insya Allah pahalanya tentunya akan lebih besar daripada janda-janda yang banyak orang perhatian sama dia. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz Afwan. Apabila keluar dari tema kajian, ana minta nasihat dan sarannya Ustaz. HP dan akhwat. Bagaimana cara menghadapi fitnah dari HP? HP Android dan sosmed. Insyaallah. Yang kalau antum tergoda sama HP Android, ganti. Pakai apa? Apa yang bukan Android? HP SMS kan ada, HP Nokia yang belum apa-apa itu jemaah. Tapi ini fitnah dari HP Android dan sosmed yang ada di dalamnya Ustaz. Ana seringkali bahkan dibuat lalai mengingat Allah disebabkan HP dan sosmed itu tadi. Apalagi di sosmed itu banyak akhwat yang sangat menarik perhatian ini. Untuk selain jemaah, kita ini menanyakan satu permasalahan yang kita tahu jawabannya. Tapi itulah, kadangkala orang lupa dengan solusi. Ketika antum tergoda gara-gara ana ini, Ustaz, terus terang Ustaz, kalau duduk di depan rumah itu tergoda sama perempuan yang lewat-lewat, solusinya apa? Jangan duduk di depan rumah lah, kata dia. Ya gimana Ustaz, ana mau menghirup udara segar di sana. Mau apa? Alasannya banyak kadang-kala seperti itu. Jadi sebenarnya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita. HP ini barang mati. Ketika baterainya habis, selesai. Tapi tatkala baterainya habis, antum seakan-akan kehilangan nyawa antum. Apa yang terjadi? Beli power bank. Enggak boleh baterainya habis. Seharusnya sebagian orang itu bahagia kalau baterainya habis. Alhamdulillah, sesuk ketemu meneng. Wis. Dia istirahat. Karena ini membuat antum capek jemaah. Capek. Ana merasakan bagaimana diperbudak oleh HP itu. Ketika HP ketinggalan, wallah hidup ini bebas jemaah. Enggak ada yang telepon. Enggak ada yang ya suara-suara itu tidak ada. Maka berusaha kalau tadi antum tergoda dengan HP tersebut, antum berusaha untuk mengontrol. Artinya kapan antum mau buka? Dan untuk apa? Ketika merasa ana butuhnya itu sebenarnya cuma sore aja Ustaz. Kalau gitu jangan dibawa HP-nya. Selesai. Karena kalau kita membawa HP dalam kondisi tidak butuh, kita akan tergoda duduk-duduk. Apa yang dilakukan orang-orang sekarang kalau menunggu? Buka HP-nya dulu, baca koran jemaah. Sampai bungkusnya kacang dibaca sama orang. Karena dia nunggu ya, ya Allah, cik suwi ini dokternya ngelihat ada koran, dibaca sama dia. Padahal sudah berapa puluh tahun yang lalu. Maka usahakan antum membawa sesuatu pengganti. Ustaz nggak perlu sekarang bawa Quran, Ustaz sudah ada Qurannya di sini. Ya, tapi apa antum buka Qurannya? Enggak. Tapi kalau bicara akhwat, wallahi sahih jemaah. Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala rijal minan nisa. Fitnah paling besar itu wanita. Maka di sosmed,
antum buang yang bukan mahram antum, yang tidak ada hubungan kerabat sama mereka, dan bertemanlah dengan teman-teman yang baik, yang mereka hanya men-share hal-hal yang bermanfaat, sehingga antum dapat manfaat dari HP dan tidak dapat mudaratnya. Barakallahu fiik. Ustaz, dulu di awal ana hijrah, ana sangat enggan sekali untuk melihat wajah perempuan, apalagi menatap matanya. Tapi ana sangat merasakan perubahan dan ujian ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jika untuk tidak memakai HP Android lagi, ana terkendala karena dengan itu ana berkomunikasi dengan bos dan teman-teman kantor ana, dan sering taubat dan kembali maksiat, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Sebagaimana tadi disampaikan, kita yang harus mengontrol diri kita. Kita harus memotivasi diri kita, kalau aku bisa dengan bantuan Allah SWT. Antum baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antum baca doa, Allahumma habib ilayna al-iman wa taqwa wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra al-fusuq al-isyan. Minta supaya kita dibikin benci sama dosa. Kemudian antum ingat ketika awal hijrah, kenapa antum semangat dulu? Biasanya orang yang awal hijrah itu semangat karena suka datang kajian, karena sohib-sohibnya adalah teman-teman yang memotivasi. Mungkin sekarang antum sudah mulai menjauh. Kalau antum belum menikah, segera menikah. Orang yang menikah aja masih tergoda, apalagi yang belum menikah. Barakallahu fikum. Ustaz, apa amalan-amalan tadi yang dapat menjadikan kita bayi baru lahir berlaku untuk dosa-dosa besar yang kita pernah lakukan? Tapi berkaitan dengan dosa-dosa besar, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya ada dosa-dosa yang memerlukan taubat. Di banyak hadis Nabi mengatakan kalau dia belum bertobat dalam kondisi mati, Allah akan menyiksa dia. Maka dosa besar memerlukan antum bertobat. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Oleh karena itu, tatkala kita memiliki dosa besar, kita bertobat. Kalau antum melakukan amalan-amalan tadi dalam kondisi enggak, ana enggak bertobat, ana pernah melakukan zina tapi ana enggak merasa menyesal, Ustaz, ya gimana antum akan seperti bayi yang baru dilahirkan, sedangkan antum membawa dosa dan tidak pernah menyesali dosa antum. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah pergi ke masjid naik sepeda motor mendapatkan pahala diampuni dosa, dinaikkan derajat? Al-ajru biqadil masyakkah. Pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Orang yang semakin mudah ke masjid, orang yang wudhu dalam musim panas, wudhu dalam musim panas airnya seger, kira-kira sama gak dengan wudhu yang di musim dingin airnya dingin? Nah, sama. Pahalanya gak sama. Tentunya yang naik motor sama yang jalan kaki berbeda pahala. Berbeda pahalanya, dihapuskan dosanya, insya Allah dihapuskan dosanya, tapi tetap berbeda berapa banyak dosanya yang dihapuskan sesuai dengan kelelahan yang antum dapatkan. Dan berusaha jemaah, untuk kalau kita bisa jalan kaki, jalan kaki. Tapi kalau kondisinya kurang fit, Ustaz, lagi gak enak badan atau becek, hujan ya, sehingga antum kalau jalan kaki mungkin gak nyaman, Ustaz, maka tafadhal, barakallahu fikum. Ana minta nasihat, Ustaz, tentang etika secara muslim, batasan secara Islam tentang bersosial media, terutama untuk wanita. Lihat, semua wanita jemaah, berkaitan dengan medsos sama dengan kehidupan biasa jemaah. Bahkan medsos ini bisa lebih parah jemaah. Antum bisa berduaan dengan wanita sama-sama di kamar, perempuan itu di kamarnya, antum di kamar antum. Dilihat sama ibunya, fulan, kata dia, oh ada di kamar. Ibunya merasa aman. Ternyata dia sedang bermedsos, call video atau call apa sama teman perempuan.
bahaya. Maka dijaga. Rasulullah SAW, Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Berbicara dengan wanita boleh sebatas keperluan. Boleh antum bicara dengan wanita, tafadhol. Kalau ada perlunya. Subhanallah, Islam itu menghargai wanita. Sehingga wanita yang akan antum nikahi, kita diperbolehkan untuk melihatnya. Kalau antum tidak mau menikahi dia, boleh enggak antum lihat-lihat dia? Enggak boleh. Kita diperbolehkan melihat seorang wanita karena kita ada niat mau menikahinya. Diperbolehkan, fadhol. Melihatnya gimana? Boleh melihat secara langsung, artinya datang kepada orang tuanya ingin melihat putrinya. Kalau enggak, sembunyi-sembunyi. Pas perempuan itu lewat, antum lihat. Masya Allah, cocok anak. Tapi kalau antum tidak mau niat menikah, dosa antum. Enggak Ustaz, ana mau ngelihat mana kira-kira yang cocok buat ana. Enggak boleh jamaah. Jadi memang ada niatan mau menikahin perempuan itu. Maka tolong dipelajari. Syekh bin Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan tentang syarat-syarat nadhor. Di antara yang beliau sebutkan itu, antum boleh nadhor kepada wanita yang antum sudah dapat lampu hijau akan diterima. Antum sudah dengar-dengar insyaallah akan diterima. Tapi kalau antum dengar umpamanya itu perempuan orang tuanya mau menantu yang hafal 30 juz. Antum hafal berapa juz? Wallah, juz 30. Jangan nazar sudah. Karena kan sudah tidak mungkin diterima. Tapi enggak Ustaz, siapa tahu luluh orang tuanya ketika melihat ana Ustaz. Ya sudah, ketika antum merasa ada kemungkinan diterima. Kalau antum yakin enggak diterima, haram antum melihat. Akhirnya ada orang yang kerjanya cuma nadhor. Jadi abu nadhor ya mah. Nadhor sana, nadhor sini. Ustaz, terkait wuduk membasuh muka sampai ke jenggotnya, membasuh muka 3 kali. Membersihkan sela-sela jenggot 3 kali juga. Mohon petunjuknya. Jadi kita membasuh muka 3 kali. Menyela-nyela, kita ambil air di sela-sela dimasukkan sekali cukup. Jadi nyela-nyelanya itu dimasukkan ke dalam. Jadi antum ambil air, kemudian di sela-sela dalam jenggotnya. Itu buat yang jenggotnya lebat. Kalau yang jenggotnya tipis, antum harus yakin air itu sampai ke kulit. Kalau jenggotnya tipis, harus yakin air itu sampai ke kulit. Barakallahu fikum. Seperti orang yang jenggotnya 9 helai, umpamanya 7 helai. Antum jangan dibiarkan jenggotnya, enggak, sudah ana. Jenggotnya aja yang kena, kulitnya harus kena jemaah. Karena kelihatan kulitnya dan bisa air besar. Taib, ini pertanyaan terakhir. Wallahi, karena kita di daerah kampus ya mah, pantas pertanyaannya berkaitan dengan perempuan. Ustaz, bagaimana untuk pekerjaan ojek online jika membonceng wanita yang bukan mahram? Bahaya jemaah. Jadi ana berpikir, kemarin ana berpikir, kenapa tidak ada umat Islam yang bikin ojek online hanya untuk wanita? Hanya untuk buat wanita ada? Oh sudah, kalau ada selesai sudah, solusinya ada. Jadi antum berusaha untuk ngambil yang perempuan. Ustaz, soalnya kan ana gak rapat Ustaz sama dia Ustaz. Iya gak rapat, kalau ngerim antum. Pokoknya itu sangat sangat bahaya sekali jemaah. Karena kita melihat gimana kalau rapat jemaah. Kalau mungkin ada jarak dan di tempat yang terbuka, mungkin antum merasa enggak Ustaz, insyaallah ana bisa jaga diri. Karena ada ojek itu yang ada ini ya jemaah. Dikasih apa? Penghalang kayak anunya kuburan itu. Nisan itu, ngapa antum kasih nisan itu mungkin masih menjaga seperti itu. Tapi kayaknya gak ada yang mau naik sama antum ya mah. Maka antum hati-hati lah. Kita itu disuruh jaga fitnah. Jangan deket-deket sama fitnah. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.